Coklat dihasilkan dari kakao Theobroma kakao, yang diperkirakan mula-mula tumbuh di daerah Amazon Utara sampai ke Amerika Tengah. Mungkin sampai ke Chiapas, bagian paling selatan Meksiko. Orang-orang Olmec memanfaatkan pohon dan, mungkin juga, membuat coklat di sepanjang pantai teluk di selatan Meksiko. Di Eropa, coklat pertama kali tiba di Spanyol. Salah satu anggapannya, tepatnya tahun 1544 Masehi, delegasi keki dari Guatemala mengunjungi istana Spanyol dan membawa hadiah, di antaranya adalah minuman coklat. Momen ini merupakan awal mula coklat dikenal dunia. Empat penghasil kakao terbesar di Indonesia berasal dari Sulawesi. Sisanya, Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, NTT. Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor kakao.